Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aplikasi kepada teman-teman yang mana teman-teman juga mungkin bisa menggunakan WhatsApp ya. Kali ini kita hanya bisa menggunakan WhatsApp, kita akan menghasilkan uang. Nah, aplikasi ini namanya GoShare ya, yang mana kita hanya mengaitkan WA kita di sini ya. Ketika kita online maka kita akan menghasilkan uang. Nah, bagaimana caranya ataupun bagaimana mendaftarnya silakan saya tuliskan di kolom komentar video ini. Nah, di sini kita coba lihat ada beranda. Di sini kita selesaikan tugas pengguna baru ya. Kita teman-teman selesaikan saja. Kemudian ikat kartu bank penarikan. Nah, teman-teman nanti mengikat ataupun mengaitkan ya banknya. Kemudian di sini ada insentifnya. Nah, insentif ini ketika teman-teman juga mengajak teman yang mengikuti kita, maka kita juga akan mendapatkan penghasilan ya. Kemudian ada aktivitas di sini. Di sini kita ada bonus-bonus ya. Ini kita kembali ke saya. Nah, menu saya ini di sini ada akun saldo saya, yaitu ada 96.000. Kita klik tarik ya. Kemudian di sini penarikannya minimal 10.000, kemudian 20, 40, ada 100 dan sampai selanjutnya. Kali ini kita akan coba menarik uang 44.000 ya, yang mana saldo saya ada 96.000-an. Nah, maka kita bisa mengambil atau melakukan penarikan sebanyak 110. Kita coba dulu di 44.000, sebab di 10.000 dan 20.000 itu saldonya masuk ke akun dana saya. Kita coba ya. Kirim. Nah, kita tunggu. Maka nanti kita akan masuk ya ke rekening kita. Nah, ini saldo saya berkurang menjadi sisanya 52.000-an ya. Kita coba tunggu ya, apakah nanti akan cair ke dana kita atau tidak. Yang sudah-sudah itu kita coba lakukan penarikan masuk ke dalam akun dana kita. Nah, teman-teman, jadi ini mudah sekali caranya. Tinggal teman-teman nanti klik daftar, kemudian ikuti saja petunjuknya. Cuma nanti dalam mengaitkan WA itu ya teman-teman, nanti mesti menggunakan HP, dua HP ya. Jadi teman-teman untuk mengaitkan di sini, kayak contohnya di sini ya, kita coba WA-nya, kemudian kita perangkat tautkan, kita tautkan di sini ya. Tautkan aplikasi GoShare itu. Nah, yang mana teman-teman juga mesti ada dua HP untuk minta barcode ya. Minta barcode seperti ini. Nanti akan tampil barcode seperti ini. Nah, kalau gitu teman-teman mesti menggunakan dua HP untuk mengaitkan ini ya. Kita coba akun dananya. Ini biasanya masuknya 1-2 jaman ya. Kita coba masih 98 ya saldo dana saya. Kita coba nanti apakah uangnya masuk ke akun dana kita. Cuman yang jelas saya mencoba aplikasi ini sudah masuk ke dana kita, yang penarikan 10.000 dan 20.000. Itu saja teman-teman, semoga aplikasi GoShare ini bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan.